Pengacara Barada Eliezer Roni Talapesi menegaskan bahwa kliennya tidak ambil bagian dalam rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Roni menyebut Eliezer tidak mengetahui rencana pembunuhan yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Irjen Verdi Sambo, juga tidak menjadi bagian dari rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Roni pun menyampaikan bahwa Eliezer hanya menjalankan perintah dari atasannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sebagai bawahan, paling ini kan klien kami ini melaksanakan perintah, berdasarkan perintah. Tapi mengenai apa bagian rencananya itu klien kami tidak mengetahui. Perintah itu datang juga di last minute ya, dengan waktu yang tidak terlalu lama gitu. Jadi ya perlu kita sampaikan bahwa klien kami tidak bagian dalam rencana pembunuhan.